Pamer gaya hidup mewah, pejabat Bupati Bombana, Sulawesi Tenggara bersama istri viral di media sosial. Netizen dan warga Bombana mengkritik pejabat yang pamer harta tidak mencerminkan sikap seorang pemimpin yang baik. Gaya hidup pejabat Bupati Bombana, Burhanuddin dan istrinya Fatmawati Kasim Marewa menyita perhatian publik. Pasalnya, pasangan suami istri ini kerap tampil pada berbagai kegiatan dengan gaya hidup mewah. Seperti memperlihatkan koleksi sejumlah tas bermerek seharga puluhan juta rupiah. Selain itu, keduanya juga mengunggah momen plesiran ke Amerika bersama sang istri saat Burhanuddin baru menjabat 5 bulan. Tak pelak, gaya hidup mewah sang pejabat bupati mendapat kritikan dari netizen dan warga Kabupaten Bombana. Warga menyebut banyak hal yang harus dibenahi dan dikembangkan di Kabupaten Bombana, bukan hanya sekedar pamer kekayaan. Bagi kami, tidak masalah kalau Anda lewat. Tolong lihat kami juga. Janganlah menunduk, walaupun di kendaraan yang bagus. Kita di masyarakat bukan minta uang, cuma ingin diperhatikan. Tercatat, Burhanuddin terakhir kali melaporkan harta kekayaan di LHKPN tahun 2021 sebesar 1,2 miliar rupiah, terdiri dari tanah, bangunan, dan alat transportasi. Dari Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan.